Kurang dari 2 pekan lagi sudah Idul Fitri. Hunting baju lebaran pun tentu jadi tradisi. Nah, sudah ada Tia Anissa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tia, apa sih model baju lebaran yang saat ini sedang tren? Aduh, banyak banget ternyata model gamis kekinian di Pasar Tanah Abang, Sylvia dan juga saudara. Sampai saya pun bingung. Nah, kalau menurut Sylvia, mending yang mana nih saya pilihnya? Bingung ya, atau saya langsung tanya aja deh ke pedagangnya. Mbak, nih saya mau tanya, kalau dibanding dua ini, lebih cocok yang mana nih buat aku? Kalau yang menurut saya, kalau yang lagi best seller dari sini, ini Ceruti Plisketnya yang best seller. Iya, iya. Warnanya yang paling favorit apa? Dia warna blue. Warna blue tetap ini? Warna denim kebiruan. Yang ini tuh paling favorit? Iya. Oh, wow. Dan kalau tadi saya dengar, kayaknya model itu udah habis ya? Udah habis, Kakak. Ini tinggal satu-satunya dan ini sedang denim juga. Tinggal satu-satunya, berarti saya harus ngamanin satu nih, Mbak. Nah, Sylvia dan juga saudara, ternyata memang model plisket seperti ini menjadi model yang paling banyak dicari. Dan kalau saya lihat-lihat, tidak hanya gamis saja modelnya plisket, tapi atasan, lalu rok-rok wanita. Juga ini modelnya sedang musim adalah plisket atau yang berlipat-lipat seperti ini. Dan untuk warnanya, memang warna kebiruan, hijau sage, ini menjadi tren di tahun ini. Nah, ini untuk wanitanya, untuk gamis seperti ini dimulai dengan harga Rp230.000 tanpa payet. Kalau pakai payet, harganya beragam, bisa mencapai Rp300.000. Nah, ini untuk wanita. Untuk prianya juga ini banyak dicari oleh para pembeli. Yang paling trennya adalah baju koko dan juga kurta. Ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi yang berbeda adalah warna favorit yang dicari. Dimana kalau tahun ini warna favoritnya adalah taro yang berwarna ungu dan juga warna sage hijau. Nah, memang tidak heran ya kalau Pasar Tanah Abang ini di pekan kedua Ramadan ramai sekali karena pilihannya banyak dan harganya juga terbilang miring. Nah, kalau Anda sudah beli baju lebaran atau belum? Sementara kembali ke studio. Oke, terima kasih Tia Anissa. Jangan lupa beli yang banyak mumpung THR-nya sudah cair.